Şederalın, sebuah perusahaan milik negara Turki, pada hari Selasa 15 September 2020 mengumumkan telah sukses melaksanakan uji coba mobil terbang yang mereka produksi. Ini merupakan mobil terbang pertama Turki yang diproduksi di dalam negeri oleh pengembang platform udara Baykar Technology. Prototipe seberat 230 kg yang diberi nama Cezer itu terbang sekitar 10 meter selama pengujian. Uji terbang mobil ini dilakukan di bawah pengawasan kepala teknologi perusahaan Selçuk Bayraktar yang juga salah satu menantu Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan. Pihak pengembang mengatakan kendaraan ini akan digunakan untuk transportasi perkotaan di masa depan. Setelah mobil pintar, revolusi dalam teknologi otomotif akan menjadi mobil terbang sebagai persiapan Turki untuk persaingan di masa depan. Nama Cezeri merujuk kepada nama Ismail Al-Jazari, seorang insinyur dan polimatik muslim terkemuka pada abad ke-12. Baykar didirikan pada tahun 1984, merupakan produsen drone terkemuka, baik untuk drone bersenjata dan tidak bersenjata, sistem kontrol, simulator, dan sistem avionik.